Ini kayaknya kan bisa dilipat nih. Bisa dilipat. Hasil lipatnya nanti bakal seperti ini nih. Hasilnya kayak gini. Hasilnya seperti itu. Hasilnya cuma segini nih, Sob. Ringkas. Simpel banget. Hand carry. Next, kita ke ini aja deh. Ini apa sih? Coba traveling, jalan-jalan yang ekstrim jauh. Untuk cuaca yang ekstrim, panas. Ini berat ada banget. Duffel Himalayan. Ini 100% ini? Waterproof dari bahan PVC. Jadi untuk kondisi cuaca yang bersalju, panas, hujan, dia tetap bisa aman. Semua. Tetap aman. Karena ini bahan material PVC memang dipakai untuk cuaca yang ekstrim. Jadi kalau kita nyimpan baju di sini, nggak akan kemasan ya? Aman. Ini juga kemarin sempat dibawa dengan tim ekspedisi ke Everest ya. Uh-huh. Everest Base Camp juga pakai bahan ini. Aman. Ini okay. Ada produk terbaru kita nih. Ini produk keren, terbaru, loh. Ini namanya Quebec. Ini harganya Rp345.000 dengan bahan polyester, waterproof dan bisa dijadikan sebagai pelampung. Jadi pelampungnya ini di belakang gitu, apa gimana? Jadi kalau lagi terdesak ada sungai atau apa, ini bisa dijadikan pelampung. Tetap kita bisa nambang. Oh, tetap aja. Ini jadi bisa dijadikan pelampung, bisa dijadikan tas, semuanya. Jadi ada ini bisa. Warna ini? Ini ada warnanya, warna hitam, ada warna hijau. Oh, sama kuning ya? Sama kuning. Cik. Ini namanya tas Quebec. Next kita ke sleeping bag. Ini barang penting nih. Lebih fungsi ke tempat tidur ya, alas tidur supaya tidak kedinginan. Ini berbahan material dacron, hangat, tetap berarti hangat dan bentuknya adalah mumi. Tahu mumi, Bang? Tahu lah. Jadi mumi adalah dia tidak full, bisa seletingnya dibuka. Nah, cuma sampai ke bawah. Berbahan materialnya dacron, sangat nyaman dipakai dan waterproof juga secara luarnya kita pakai cutting balon, jadi tetap waterproof. Untuk embun atau jenis hujan-hujan rintik masih aman dipakai. Ini maksudnya biar apa ya? Mana? Ini tetap nyaman, jadi supaya angin tidak masuk. Ini ada penguncinya lagi, velcro-nya di sini supaya tetap hangat. Kepalanya tetap nongol. Tetap nongol. Ini sleeping bag. Ya. Terakhir kita kursi nih, kursi ada apa nih? Nah, ini kursi buat traveling juga, Pak, buat jalan-jalan, Bang. Ini kecil banget ya? Ya, kecil-kecil cabai rawit karena bahannya dari alloy dan kapasitas kekuatan pun masih 100 kilo juga masih nampung. Masih bisa. Ini nggak perlu dilepas? Nggak perlu dilepas, tinggal dicuci aja, Bang. Biasa gitu? Tinggal biasa dicuci, karena packingannya pun sangat kecil. Wih. Seperti ini. Kecil. Tidak makan tempat ketika kita packing bawa, dalam tas. Bawa ya. Nah, jadi tetap ya simple. Gitu. Nah, selain itu ada tasnya juga ya? Iya, ini kursi yang abang pakai nih. Ah, oh iya. Tahu nggak, Bang? Ini kalau kursi packingannya seperti ini. Jadinya cuma seperti ini. Jadinya seperti sekecil ini ya. Kursi ini yang abang pakai, packingannya seperti ini. Wow. Dan berarti pemasangannya pun simple. Pemasangannya simple. Oh, ini atasnya. Iya. Rangkanya kita pasang. Ya. Wih. Enak juga ya. Nah, packingannya seperti ini, Bang. Ini kekuatannya berapa? Sama. Kalau yang kecil 100 kilo. Yang kecil aja 100 kilo, ya lebih kurang sebesar itu juga, Bang. Minimal segitu bisa. Minimal ya? Segitu. Oke. Okay. Apa lagi? Cukup. Itu sobat otomotif traveling, siap camping ke Konsina. Ciao. Siap.